pemirsa, masih dalam dunia kita dalam acara episode khusus Cherry Blossoms ya. Betul. Dan Anna dan saya saat ini masih berada di Tidal Basin, sebuah kolam yang mengelilingi monumen Presiden Amerika ketiga Thomas Jefferson. Iya. Dan memang setiap tahun kolam ini ya, di sekitar kolam ini dipenuhi dengan cherry blossoms atau bunga sakura. Iya, dan bunga sakura ini melambangkan keeratan antara warga Amerika dengan budaya Jepang. Tapi nggak cuma sebatas cherry blossom aja loh. Atau kan, sushi. Ya, orang Amerika tuh senang banget ya makanan sushi, Jepang ya. Gitu ya, terutama sushi. Dan juga tahu nggak yang mulai populer sekarang ini adalah origami. Oh, yang seni melipat kertas. Ya, bikin burung. Betul, ya. Yang dari Jepang itu. Nah, iya memang ya, ternyata memang walaupun jarang nih di Amerika itu ada beberapa master origami. Wah, hebat kan? Siapa yang sangka gitu ya. Dan ini memang paling banyak ditemui di negara bagian California di kota San Francisco karena itu adalah salah satu kota dengan penduduk keturunan Jepang terbanyak di Amerika. Iya. Ingat ke asyiknya main pesawat kertas waktu kecil dulu? Begitu menginjak dewasa, biasanya kita tak lagi membuat mainan dari kertas. Namun tidak demikian dengan Robert. The biggest thing was that, just like with this paper airplane, it was a way you could make something with found materials. Cheap paper, scraps, even trash. Robert tinggal di San Francisco, ahli fisika bidang laser lulusan California Institute of Technology ini punya 50 temuan dengan hak paten atas namanya. 8 tahun lalu, Robert meninggalkan pekerjaannya untuk menekuni origami, seni melipat kertas dari Jepang. Sekarang, ia adalah satu dari hanya segelintir seniman origami di Amerika. Robert tak pernah berhenti berkreasi bahkan saat makan siang sekalipun. I'll give it to the waitress. That'll be part of the tip. So this is for you. Thank you very much. This is really neat. I love it. Selain kupu-kupu, banyak hal lain yang bisa diciptakan dari uang kertas. These were folded from individual dollar bills. I paid $2 for the $2 bills. Bunga ini dibuat dari 6 lembar uang 1 dolaran, piring ini dibuat dengan 3 lembar uang dan 3 lembar lagi untuk lobster ini. Kertas jenis apapun bisa diubah menjadi karya seni. Dengan memakai konsep ilmu geometri, Robert berperan penting dalam evolusi origami. Karya-karya Robert bisa dinikmati di Museum Lindsay Wildlife dekat kota San Francisco. It's kind of hard to believe sometimes when I look at his work to realize that one sheet of paper goes into each of these animals with all of its complexity and all the amazing number of folds. I can't imagine that he can actually do that. Banyak negara di dunia mempunyai tradisi seni lipat kertas, namun budaya Jepang memberikan pengaruh terbesar dan terluas. Origami yang artinya kertas dan melipat kerap digunakan sebagai kata ganti untuk seni lipat kertas. Di San Francisco, kota berpenduduk keturunan Jepang terbesar di Amerika, terdapat sejumlah master origami, termasuk Linda Tomoko Mihara, yang terkenal paling jago membuat bangau origami. Bangau punya arti khusus dalam budaya Jepang. It was tradition for the bride to fold 1,000 cranes to wish for a long prosperous marriage and also to demonstrate I guess her patience. Kakek nenek Linda menyatukan buku panduan origami yang pertama dicetak di Amerika Serikat. Linda sendiri mulai menekuni origami sejak usia 5 tahun. Ia dan Robert pernah bekerja sama membuat origami untuk iklan animasi 3 dimensi. Everything you saw in that commercial except the car was origami. So we did buildings, city buildings, Victorian houses, even the decorations in the streets around the houses, trash cans, potted plants, street lamps. Iklan ini sangat disukai penonton dan semakin menyulut kreativitas Linda dan Robert. Keduanya punya rencana ingin berkolaborasi lagi membuat film origami pertama di dunia. Dari San Francisco, untuk dunia kita, tim VOA.